ثم أمره بالهجرة إلى المدينة المنورة لنشر الدين الإسلامية وتوفي فيها ودفن فيها. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن تبعه ومواله. أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. صدق الله العظيم. Puji dan syukur marilah sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana oleh Allah mantan lebih umur panjang, kesehatan serta kesempatan sehingga kita nyo telah sempat berkumpul di tempat yang sangat mulia rayanyo. Tujuan dan maksud adalah untuk memperingati dan membesarkan hari lahirnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian selawat dan salam sama-sama kita kirimkan keharibaan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dibaurunya kita sedang memperingati dan membesarkan hari kelahiran beliau. Juga kepada al dan sahabat beliau sekalian yang telah meneruskan perjuangan Rasulullah dalam menyebarkan agama Allah. Gunung geling ke laut ke arum, Islam ke petruh bansigong dunia. Maka Islam yang kena di rumah-rumah ketanya uronyo, Islam yang kaki tanam dalam hati kita nyawronyo, nyawkan teruh dengan mudah, tetapi dengan perjuangan ia mata, darah dan nyawa para syuhada, para sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Juga kepada para alim ulama, baik ulama mutaqaddimin dan ulama mutaakhirin dan ulama-ulama yang muktabar. Kata-kata ta'zim, hormat dahulu tuan. Yang pertama sekali kepada orang isi beliau bersama, abati, ummi, sekeluarga, juga kepada ayah di gedung, ummi, sekeluarga, juga kepada gurai-gurai ulun tuan ban Bandung yang kehadir di bauro yang berbahagianyo. Ada dua syid kepada seluruh para hadirin wal hadirat, mak dayah sekalian. Sidang jamaah memperingati hari lahirnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga kepada seluruh para santriwan dan santriwati. Semoga para santri, santriwan dan santriwati diberi taufik oleh Allah untuk senantiasa menuntut ilmu agamanya Allah. Dan yang teristimewa sekali, hormat taulun tuan kepada abu dia bersama, abu di Luangin, juga kepada abi sekeluarga, dan juga kepada abu Jun, Khali dan budak-budak ulun tuan yang lain berbandung yang han mungkin untuk ulun tuan sebutkan satu persatu. Para hadirin kaum muslimin, madayah sekalian, sidang
jamaah memperingati maulid yang dimuliakan oleh Allah. Syukur alhamdulillah dibauronyo oleh Allah Subhanahu wa taala. Kagebi kesempatan kepada kitanyo untuk kitanyo besarkan dan memperingati urolahi baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seorang nabi, seorang rasul yang cukup sayang kepada umat melebihi daripada sayangnya beliau kepada tubuhnya sendiri. Sehingga dalam sebuah riwayat, pasabahuro dalam sebuah peperangan, Rasulullah sampai kamu darah patah ego, sehingga kekuli para sahabat-sahabat yang lain, wahai Rasulullah, setiap nabi na doa mustajabah, na berdoa ya Rasulullah supaya kafir-kafirnya anjui bandung ya Rasulullah. Maka Rasulullah mengatakan, wahai sahabat lu, memang setiap nabi na doa mustajabah, nabi-nabi lain le kali lu pakai doanya, Nabi Nuh kali lu pakai doanya, Nabi Musa pun kali lu pakai, dan nabi-nabi yang lain kali lu pakai, tumai lun halu pakai, wahai sahabat lu. Pujian ya Rasulullah, doanya lun kubah ku rokiamat, lun nubi syafaat ku umat-umat lun singgah di rokiamat. Maka dungan kasih sayang Rasulullah kepada kita yang umat, maka sangat wajar. Ya, tibulil na tujuh lapan lun. Ya, hanya wajar karena untuk kita yang buktikan rasa cinta kita yang kepada Rasulullah, yang walaupun buktinya hanya sebanding dengan ketulusan cinta Rasulullah kepada kita. Para hadirin hamba-hamba Allah, Rasulullah akhlaknya sangat mulia. Kadang-kadang peti kepi-kepi hanya mencih pekat dengan Islam Rasulullah, tapi ruh dia menggerol gara-gara ikalan akhlak Rasulullah yang cukup mulia, kesopanan Rasulullah yang tidak mampu dilakukan oleh manusia biasa. Sehingga bangsa bahuro Rasulullah sallallahu alaihi wasallam neja urumoh Siti Fatimah. Rasulullah kada juga bawadanya geja urumoh Siti Fatimah dengan harapan barumoh Siti Fatimah nak makanan. Rupanya truh Rasulullah urumoh Siti Fatimah, awai Fatimah mengadu kepada Rasulullah, wahai ayah lu, berkata Siti Fatimah, ikamu kepit-kepit leuro kahanam pajuh makanan, leuro kahanam kamu rasa makanan ya Rasulullah. Bawa dengan di rumah Siti Fatimah, Hasan dan Husin. Hasan dan Husin cukup cek-cek mendang bawa dengan, tapi kadu leuro. Maka watai kedengar habar Siti Fatimah, Rasulullah cukup sedih, tijuh dia mata bermatanya. Gebuka bajai di Rasulullah, rupanya bakpul Rasulullah mengikat bajai untuk bertunduk. Jadi mungkin baik musuh perut, takut itu kuat, takut kita kuat oleh sahabat-sahabat yang lain. Rasulullah tengah itu dia gebuka bajainya, gebegah di Rasulullah bagi Fatimah, wahai Fatimah, menyegata Fatimah, Hasan dan Husin kadu al-hewro, nyu ayah kata Fatimah, puat uroka lelung di uroka Fatimah. Maka tahu Siti Fatimah rupanya berada ayah. Duda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam getubiat dari rumah Siti Fatimah yang minta kerja, tinggal di kucur dua boh cukup cek-cek menteng kadu di uroka. Jadi bila ke kerja di Rasulullah bak kedai-kedai Madinah bodiah nak sobi mubirobi, karena Rasulullah belum dituli bahasanya ban hijrah dari Mekah ke Madinah. Sampai bak kejak Rasulullah tumbuh kedih bak ujung sagom kota Madinah,
Rupanya di baujung dihna tiro Yahudi, tiro Badui, dengan cerung-cerung iya lama ni. Maka kejak Rasulullah kenang ditanya, hai pun apa lo kerja yang maron? Ikul Yahudi yang oji nak kerja maklumnya, cerung-cerung iya lama ni. Sabah tima dan anak kurma lagi. Maka kerja Rasulullah dicerung ia pun tambah lima karena Rasulullah tengah dengar pengat uronya cukup hek bagi cerung sampai hasil ketarik tambah lima. Jadi dia ketarik tambah lima hijau ke rumah lainnya kepajuh Rasulullah karena tengah hek tak. Jadi dia kepajuh ke rumahnya ke cerung long 8 buah 5 tu. Hendak bahawa Allah kali ketika kurung putuh tambah lima tu lima kedih lambang. Jika leli awlinya cukup pengeh ijak bagah-bagah hitampa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bawatanya. Maka pipi yang indah baginda hitampa di sudo Yahudi. Rasulullah hanya bengih. Cuma merasa sedih. Dudo yuk kurma 20 kuit nuklah bawatnya yang gaji jerung iya munu. Rasulullah kewa kedih kurumah Siti Fatimah. Rupanya lepas wa Rasulullah kurumah Siti Fatimah, Yahudinya menjawab, metata tuun, metata tubuh, ibu dah mulai-mulai bayangna, tiju alam tari uroi, tinggal nyokun manusia biasa, pasti nyokun kun-kun Muhammad truk dari Mekah Madinah, lu kata tempa-tempa walai, tiga kata tempa, tegoi bala, nyokana bala, mungkin nyok Muhammad. Maka tengah ayahnya mentata tubuh hari julir Yahudinya dicok dikrek penyung imat menjarawi ikoh jarodo yaunun putuh dua. Lih putuh dua pangkan piat dudo sadar kembali pugo leuru. Dudo lih sadarnya dicok jarawun yang ka putuh dua imat menjarawi ibu peluang kedih Madinah umat jid Madinah ayat serta Rasulullah. Tata lagi, hey Muhammad, Muhammad. Terus bapa tuji kita biar sahabat. Kepo Muhammad, perleh dong Muhammad. Gemelah di sahabat kedih rumah Siti Fatimah. Rupanya terus kedih rumah Siti Fatimah. Ketuk pintu, Muhammad, Muhammad. Rasulullah tengah cukup senang dan cucu bawatnya. Cucu lehuro kadi. Kepua kurma cukup senang Hasan dan Husin. Gecok Hasan ke peduk Pak Farawi. Gecok Husin ke peduk Pak Farawi. Kesulian anak kurma tinggal-tinggal sepo. Tengah kesulian ke Hasan dan lelaki di Husin. Tengah kesulian di Husin dan lelaki yang di Hasan. Cukup senang Rasulullah. Rupanya kacuh Yahudinya. Kekembali di Fatimah-Fatimah. Jikalau tahu apa itu. Ketubia titi Fatimah ya bingung. Fatimah nak buka pintu orang kau ke jingung orang yang ada. Rupanya dia ke jingung orang agam. Anak buka kerong beri wang pak ayah. Dia buka pak ayah. Kelagai Fatimah lewetnya. Dia Fatimah lewetnya dia jingung orang agam. Dia buka kerong. Dia jingung kau rinya yang beri pihak pak ayah. Hanya Fatimah kembali. Maka Fatimah anak Rasulullah hanya buka kerong. Jaklah Rasulullah ya Tuhan pintu bakalan ke Yahudi yang tanpa rohnya yang benar. Ketanya, hai pejik putuh jaruh. Ipegah di Yahudinya. Wahai Muhammad lulaki ma'ahana luntupu wadron adalah Muhammad yang tuh dari Mekah Madinah. Jarohnya kalih tanpa roh maka payah lungkok. Kekala Rasulullah. Asli. Taslah. Tamam Islam. Gata selama bagai keli Yahudinya Muhammad miadron betul-betul sidron Nabi yang teruh dari Mekah Madinah nyau jarolong yang kaputuh renyau ditambung lagi sahaja. Maka gemat jarolnya li Rasulullah berpekap dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim melekap jarol lagi biasa lagi hana pernah putuh. Maka li Yahudinya hanai perih lagi tengok langsung mengucap asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Maka Yahudi itu masuk ke dalam agama Islam.
karena melihat akhlak Rasulullah. Padahal hanya pekan Rasulullah awal, tapi tegalan akhlak Rasulullah ruhi tambah maka akhlak Nabi kita yang luar biasa. Para hadirin hamba-hamba Allah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka mudah-mudahan dengan keadakan kanduri maulid bertambah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Nabi memerintahkan kepada kita untuk melakukan segala perintahnya, dan dengan kita bertakwa surga Allah dijanjikan kepada orang-orang yang bertakwa. Uiddat lil muttaqin, surga disediakan kepada orang-orang yang bertakwa. Teman kita yang mandung pasti ingin tamang surga. Hana musidro yang nak rencana tamang neraka, mandung ingin tamang surga. Tetapi surganya li Allah kubi kurung khusus kurung yang bertakwa. Teman pokok kita yang kata termasuk dalam golongan kurung yang bertakwa. Makanan ciri-ciri orang yang bertakwa berdua heboh. Sebahagian dari ciri-ciri orang yang bertakwa tak kalian orangnya pun aruh dayung. Yang pertama kepegahnya Allah. Alladzina yunfiquna fis-sarra'i wad-dharra, yaitu orang-orang yang mau berinfak. Orang yang tempat terkah baik wate tengah kaya atau tengah kesian. Baik wate tengah susah ataupun tengah senang, galak masyarakat. Maka menye sipuit galak masyarakat bakna kena bagi tanyo, maka tanyo kan termasuk dalam bahagian urung-urung yang bertakwa. Karena kemiskinan tidak menghalangi tanyo untuk masyarakat. Tekun terkah nama cih terjumpa tak terlibat terkah. Teman terlibat ke seorang hidup turun minta terkah itu. Ya, jadi ada seribu berharga kepada orang yang membutuhkan. Bahkan di Rasulullah mengajarkan nasabah hadis Rasulullah, iza tatbakhta miraqah fa'aksir ma'aha, apabila kalian memasak kuah maka banyakkanlah airnya. Ibadah giyuk apabila gata magun buh tatakun dia temen buh tatakun engkut mulu tatakun engkut dure bila kuah aku yang sumpah asal dia jenuh bila kuah benang terbohno bila kuah ya engkau dia tekrek yang dengan kuah bila pujuk dia bila kuah dia sumpah. Kadang-kadang ditanya sia-sia kamen kana rumah kongkong mulu kalengkap na saudara-saudara ganyo tetangga-tetangga dia kuah belum na. Jadi dia pula kuah nak dia tam sedekah dengan kuah. Dang-dang di tam sedekah ngaso. Adapun kan hai tam sedekah ngaso tengah kri tu. Jadi dang-dang boleh kri. Jadi dang-dang boleh kri dengan kuah aja deh. Ha, cuman beta cok kedai lebih mati dia nya. Dari pun muda dengan kuah berkah sampai mati macam kuah. Jadi yang leurung hai dengan kuah kuah sampai berkah lo. Nabi dia pula kuah ke berkah kuah. Yang menang pun mati hanya ikhlas dia. Jadi maksud Nabi berkah dengan kuah ini dandang ke ngato. Ya, dan latihan ini dandang boleh beri. Ya. Jadi trip-trip taruh dapat tahu-tahu di kerek. Dah kelam dia pun tidak main ke rumput pun tidak di kerek. Tadi duduk ke dua buah tu yang menjadi latihan. Yang menyebabkan sifat galak masyarakat bagi kita, berarti kita akan termasuk dalam ciri-ciri orang yang bertakwa. Yang kedua, ciri-ciri orang yang bertakwa, wal kawiminal ghaiba, orang-orang yang mampu meredam kemarahan. Urung yang ik pecun bengih watetuh bengih. Nyan kana ciri-ciri orang yang bertakwa. Karena putun bengih tetuh bengih mendosoi. Karena bengihnya tetuh pun masang. Raya panjang. Tinggal nasidro Nabi Jamun yang kan Rasul. Beliau menerima perintah Allah melalui mimpi. Ruh lam lumpuh pesan dari Allah.
Wahai Nabi Lut, idza asbahta fa awwalu syai'in yastaqbiluka faqulhu. Wahai Nabi Lut, tinggal dalam perjalananku yang merempak pun baju. Ya, jadi rupanya tegu bedah bengoh wadai gejak. Ternyata dalam perjalanan yang merempak pun pah bukit. Bukit raya panjang hitam. Tinggal duduk. Beklam yang merempak pun yo paju, pipan tak paju bukit. Jadi tengah-tengah hirinya tinggal geledohan mungkin le Allah biar iu atai yang sanggup ke bukut. Miakar iu pasti sanggup. Maka dia buku ada bukit dengan paju. Karena Allah iu. Rupanya watai gak paju bukit makin tau kejak bukit makin ubu. Makin tau kejak bukit makin ubu makin berat tau bukit makin berat ubu. Sampai watai kata sata dengan cikgut bukit kau bebakwan batalnya. Kau bikui gejok tu paju ternyata lebih mameh dari madu. Jadi ketanya mbak Allah, ya Allah ya Rabbi, perintah don kali don buku cuma ilun hana mumpung kudra makna. Maka kebegali Allah nyan tamsilan marah nyan perumpamaan bengeh bengeh tetruh pun iji raya panjang menyebik tasabah mameh duduk. Menyahai terdapat telah duduk paduk nada urung-urung yang berturut bengih menyesal di kemudian hari. Karena urung tengah bengih cukup berhubung sikalan urung-urung pergi yang minta pula urung pergi apa dah pula makin tertarik oleh makin perah karena tengah bengih sehingga urung-urung nampung lung dan menuh ini bagai-bagai perang kekembangannya berhujuk perang tengah bengih sang-sang halu bodanya. Padahal kalau engkau kena engkau berdua duda baru telah ada mahana tak berturut pengihnya kan bantangun penyu ada mahana tak berturut pengihnya ke hana ruhumu leh ada hana tak berturut pengihnya kan mantang kau hidup duda telah teman kau hidup mana lepas kau ada awal ganteng banyak ganteng malam ya duda telah. Ada urung-urung mempakai dalam rumah tangga yang banyak. Sibah air betul bengeng. Kadang diminta bimasak. Kita baru mampui. Jadi mesti go. Jadi bahana tu sama pihak yang nak meramak. Sehingga kena bengeng tak rindu tu sudah juga saya. Kita baru pindah bengeng. Puan saya bertujuh saja. Nyata nak tengok bengeng. Tentu baru telah. Jadi kata dua sabar. Dilindu menurut saya bengeng. Kita baru cukup beruh. Ini kata dia. Jadi dia tak tahu setan pijiwe genasih lebih nibak yang kana. Jadi kepua tak kamu tamah kasi hilang he tak tahu ke benar. Mami yang he tak tahu ke apa yang kita Cina. Cina bihan dia tu beli ulah yang putar. Ini yang kepua. Jadi istilah Cina buta ini yang menulis kepua. Dalam kitab ni yang kitab 8 itu. Puji ikun Cina buta. Menyebut bahasa Arab muhallil. Karena ura Aceh jamun tena urung tu maliut he. Nyen yak minta tira urung yang jen kawin di ad nyen yak jen wolong tu cukup he minta. Hana ya soin te. Hai te ura Aceh jamun malay. Malay ane anu malay nek-nek. Mau ura Aceh rupanya kena yang kami tak rezeki renang nyodai. Nyodai pula ura Aceh jamun. Hangete jadi kebetulan bak matanya yang nak siro muallaf siro Cina muallaf baru kita mengisilah mengkuji yang te maka urung-urung lain yang buat dagingnya ikutlah Cina buta inan dasar penamaan Cina buta yang menulis dalam kitab kitab lapannya ya. Jadi setiap sesuatu yang diawali dengan kemarahan pasti berakhir dengan penyesalan. Imam Al-Ghazali pernah mengatakan, "Law ra'a al-ghadbanu fi halati ghadabihi qabha surati, lasakana ghadabuhu haya'an min qabhi surati." Seandainya urang tengah bengih tu hikalan muka roi dibanhi wadai bengih. Nyan subuh piyuh bengih, isedo bengih. Malai karena berutat-tat hi urang tengah bengih. Cuma pakai si urung urungnya urung urungnya hantam muka hadro kita dengar bengeng.
Tumangkan hana ulun nagi aduh-aduh ro da tengah bengi. Di kampung nyo hana aja. Hana. Karena ulun di tengah bengi hana tumi abu beda. Ha. Malah mi tajuk jurumen jurumen lupo. Bahkan ulun ri inang yo ri inang kampung lu ide. Yang mi roh golong bengi nya baru tumi ujalan benabu beda ala bagat sebai. Yang li begon mirah tidak-tidak bukan pahnya berdua budaya. Tapi ini tengah bunyi mengerok bekah di dunia itu. Ini nambah. Yang buat tengah bunyi. Maka setiap sesuatu yang diawali dengan kemarahan akan berakhir dengan penyesalan. Dan seandainya urang tengah bunyi itu hiu muka roi dibandingi tengah bunyi. Yang dihiu bunyi. Malay. Duk yang gantung, gajah gantung di tengah bunyi. Pulau yang pulkan anak gantung. Bayangkan. Maka dong bayang para hadirin hamba-hamba Allah yang dimuliakan oleh Allah. Kemudian yang ketiga wal afina anin nas, urang yang mau memaafkan kesalahan urang lain. Jadi kalau memaafkan maka urang yang kena ciri-ciri orang yang bertakwa. Karena urang yang hendak ditumai urusannya, mena urang salah banyak pemaaf diberi. Tugas kaumnya minta aman. Minta pahala, pahala hanya merasa sip-sip di ulungnya. Karena pahala-pahala ini walaupun pada pikir cukup jaya, golong cinta akan dicun mandung sampai urok kiamat. Karena tubuh contoh di ulama tamsilan pahala-pahala kita nyuruhnya. Lagi contoh di bapak kaya. Tidak kalian bak mamplam temu bungong yang budak di nyaman. Tiok cabut. Dai uli po ba mamplam nya mye dubno bungong nya do bayang boy. Itu bia tiba ba nya memang dah borga. Rupanya bungong-bungong nya hanya memberi harapan. Bungong-bungong nya jihah le ujian dite leuro dulu. Bahkan na yang kaje tubuh mandang si dulu. Na yang kabuti karawati dari. Bada unya ni lai tengawan do. Rupanya mandang si pusut di rupai. Nah yang karang masak si teh leuro di manteng si turuk. Ternyata teh masak panen. Pada pergi maunglah boh raga abunuh. Padahal pahai maunglah boh. Anak dia boleh. Maka menansik kebukah tamzilan pahala adanya. Pada pergi cukup jahit ke pahala. Yang pahala ya abduh pahala. Yang pahala di kena itu yang sering tak kira pemasukan mereka. Pengeluaran ada ingat. Kadang pada pergi pemasukan cukup dia. Pengeluaran di kau keupan yang jadi pergi. Kadang-kadang tiga mupat habis dari kaya pun. Ya, maka menyebutnya sering mupat, sering beramal. Agar nak tinggal saldo ke ruang baju. Ya, karena bukan tampilan belum mupat lagi anak mie buka baju. Ya. Lalu anak mie buka baju, anak mie jamun lebih nyok pada itu mie baju lah anak mie. Terlalu mengisi ke ruang. Anak mie jamun dah buka. Anak mie jamunnya yang baju-baju cicim yang tegak naik mie anak badan dah bawa kerja. Ya, tapi kita raya, tewo kaso. Pegang itu tuh, dengan dino itu tuh mili, dino tuh cemburung, dino apa yang berbeda? Tamsilan belum empat lagi yang si, cuma belum empat anak itu tuh mili. Pahala itu tuh kudo. Jadi napa napa lah sembayang tak kirim kecil maju, tak kirim bertemu ibu maju gede. Nah, tahu pak udah menuju dah do tu do malam bayang tak. Kadang nanti saldo dia, bayang muda. Ya, para hadirin hamba-hamba Allah. Maka dalam kehidupan kita yo harus menjadi orang-orang yang bertakwa karena kita yo mandung ingin memasuki dalam surganya Allah dengan kita yo melakukan ibadah kepada Allah dan menerima segala takdir keputusan Allah. Karena takdir-takdir Allah yang terjadi bagi kita yo. Golong tente mameh mandung, kadang-kadang pe. Golong tente pe mandung, kadang-kadang mameh. Kadang-kadang ladung uram takai pe ujung mameh. Kadang-kadang ladung lom uram takai mameh ujung pe. Begitulah takdir berputar dalam kehidupan kita. Karena kepegalian Allah. Wa asa antakrahu syai'a wa huwa khairul lakum. Wa asa antuhibbu syai'a wa huwa syarrun lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Mungkin saja kamu merasa benci kepada sesuatu,
padahal dalam ilmu Allah itulah yang terbaik untukmu. Dan mungkin saja kamu cinta kepada sesuatu, padahal dalam ilmu Allah itu buruk bagimu. Allah yang maha mengetahui, sedangkan kamu tidak mengetahuinya. Maka dalam ayat ini Allah memberitahukan bahwa hana mandung yang ditanya benci yang kamu berarti hana kau ditanya. Kadang yang ditanya benci ditanya hana galak antunya yang kau ditanya. Lagi ditanya hana galak kesian. Kadang dalam ilmu Allah itu kasihan yang kau ditanya. Lagi contoh perasaan labah. Yang tak labah watai kasihan yang berjamaah lebih dengan Rasulullah. Dukna ukuran kasihan tak lepak ija kerung dikrek ke mana ni yang dia saja biar pun macam tuduh mana ni rumah nak rumah ya ya. Jadi sak lepak dukna kasihan mampu beribadah, tetapi sak lepak harilah kasihan ya berkabar sumpah sumpah mendoa belum kaya sumpah miatuk kasihan di belum jatuh ah bayangkan miatuk kaya sumpah mukrik ujak sumpah wah di kau ni. Baru begini salapah punya dukno kasihan dukno daripada bayangkan punya kaya. Berkailullah. Kadang kau menang kan abah. Pada kau menawar sebab kau medih ni doa juga. Jadi kau menawar sebab kaya salapah. Rupanya kekayaan membawa kepada kehancuran. Berojik ruh masa kasihan salapah sabu. Dia kaya salapah masa ikut nari. Jadi kau juga hantar nari salapah. Merupakan sembahyang sunan. Jino sembahyang wajib kanali, maka kekayaan membawa kepada kehancuran. Karena nama manusia yang lebih cocok kumikasin menyukupi kaya celaka. Dan nama manusia yang lebih cocok kumikaya menyukupi kasihan celaka. Saklabah contoh manusia yang lebih cocok kasihan buktinya teh kaya celaka. Ya, maka tanya orang yang situ terlihat dan doa haitin kaya-kaya mungkin nyanyang kau. Baik Nabi yang doa, doa aju, banyak Nabi. Ya, walaupun dia tengok tekaya kau katanya pada urung kaya kiri, habis tak kiri urung kaya hari tengok. Tekaya dia tengok dalam bintahan kiri. Pergi si tengok dalam kiri, dalam kaju ke masa kaya. Ya, kaya tengok dalam dia kusi, tengok kusi, anak betul nyok, anak betul ye. Pergi anak betul, tengok duk, dia tengok betul, dalam kusi. Dia tengok dalam kaju kusi, tengok kaju kusi, baru nak betul dengan anak betul. Ya, walaupun tega dia ni dia dalam dia ruh kaya dia upane anak yatim tak bawa tak perlu sebab dia mulukan. Ya, ni ada mesti dia ni. Tega ya kalau minta pemikirannya kalau minta mancung na buat tega dia ka kaya. Lu tak perlu urung tega dia bagi bagi tega ya munyo tu. Apa kita bagi dia urung bagi dia tu. Tidak yo kedai yo duduk kedai je sampai yo. Jadi kalau minta tega ya akan terwujud, pikiran akan berubah. Ya, benar. Maka kepada Allah golong tente yang ketiau benci yang kabarati God tu tanya. Gebo contoh lain hana mandung yang ketiau benci berarti God. Kadang-kadang ba atai ketiau bencinya na hikmah han dari pulihnya duda pada ketiau tu. Hingga na sebuah contoh kisah. Ya barojih na siro raja. Di rajanya na siro sahabat pengawal setia ho yang bejak dua. Ya, jadi bak sabah roh li rajanya basal dia tengok si si pemamplamnya sikit cukup tajam. Putuh ni jaro dia. Te putuh ni jaro nya katanya yang bak sahabat wahai sahabat lu. Itanya cukup pe kada mengan luar. Uronyo ulun tuan jaro ka putuh ini ku mancang gagah lu sebagai raja. Seolingan mungkin yang nyanggot jaro hai raja. Di raja saya ketika lagi nyanyi jawaban dengan bengeh itu. Rupanya drone dengan hanya kebuat. Cukup trip kada dengan luar nanti pegah hanya mana jero kaputuh bini untuk pegah nyawa yang dor. Jauh dengan hui pegawai lagi lah pegawai si pasal sakam nyawa dan penjara itu. Hanya dengan jadi dengan di bengeh. Nyanyi kerek habar pergi cukup lembut dah kalah penjara. Merasanya manduanya merasanya takdir yang bro takdir yang fit. Rupanya di rajanya bahasa poro bahasa nyo dia berburu. Dia berburu lautan raya sampai tersesat. Wate kata sesat tu rupanya di kota kongnya raja tu lautan na raja lain lautan ni. Raja baju-baju urut. Awak suku kanibal.
Jadi jidro kerajaannya di berkah jime gede bak markas suku kanibal. Tru gede hewannya budaya nipu binami dua orang kadingo. Jadi kule komandan, hai dia tu pengang-pengang tu, tepanggang kerajaan, tagamnya tu. Kata istilahnya, aku ibi pude panggang disiapkan. Nyan bawang-bawang kerajaan. Kebawah tomah juga kerajaan mendu. Ini untuk mengejap ya. Rupanya watekat yang aku ini pengang boleh komandan. Hai. Baiklah ke pengang orang kau ke periksa. Kadang merudung citra. Nanti apa juga nak lumayan citra. Ia berbahan yang berada. Banyak hari merudung citra. Dia kita nyawa kami ke pergi. Jadi baik periksa dan buah rupanya anu jarak anak ini. Dibegal komandan-komandan. Anu jarak anak ini pergi. Om ya anu jaro hana sini tanpa pembangkang ni. Tapi dia buat puing. Puluh ni. Jadi puluh lah raja yang lah yang cukup senang rupanya betul lagi pegah dengan lo. Ada mendegedikan putuh anu jaro nyo sini anu-anu lain yang boleh putuh dia orang. Jadi peluang istana ni yang merupak dengan puluh dengan dalam penjara hukum wawa ni. Lo lagi mah sahabat lo, lo tak salah sangka orang. Rupanya betul lagi don petahnya yang buat gelung hidung dicok oleh suku kanibal. Kalau ini panggang anak jadeh gara-gara betul pun dia royong. Dengan dikili pun dia. Kita pergi negeri. Wah, lho merasa hidung menunjuk takdir yang anak got. Hidung cukup pengeh daripada dalam penjara rupanya nyo yang got di gelung. Pujirnya yang got geron. Hai bukan nyo yang got gelung. Miaruh ke hidung daripada dalam penjara. Menunjuk keluar saja agar hidung. Cuma mie dua saja ni bah. Drone ni beli hidung ni penggang. Ya, maka rupanya man dua-duanya takdir fit awal mameh do kadang-kadang ling dayo. Tetruh takdir yang fit merasa sang-sang yang fit tetap padahal kadang-kadang li Allah bak ujuk gegebah mameh do. Lagi kejadian apa dayo jadi go kadang-kadang. Kadang-kadang nah kejadian tu dalam kampung yang tadi tu di Banda Aceh dia kata jarium-jarium kerja. Pulang pri komodo. Jadi baru pegang yang kuimu nyo dengar poh lapan tajau benda. Jangan kita lindu. Poh lapan. Komodo pri. Rukor-rukor pri lah ulang. Ya, jadi kebetulan nak dirau pun tulang tu dia dikeluh menit tulang kita punya. Kehal lepas komodo. Kita cukup dengannya sehari kita maru itu. Kecik yang nampak dan kuimu mana betul yang mentiru yang nampak. Itu punya tidak ada yang boleh dia orang kata sih jom dapat dengan kita. Rupanya lima jam kemudian kata orang berita yang berangkat pukul 8 belum kau dalam pelawah dulu. Patah aku dulu. Yang dari tengah berita yang di bawah apa kabar mana dah kena terus dulu. Kemana ada kehidupan dalam dunia ini belum ya Allah. Berada belum cukup lagi. Yang menanti takdir takdir Allah kadang-kadang fit awal tapi itu dah nak hikmah dari buat ni. Dan yang kedua, golong tente yang kita yo cinta tak berarti god tu dia yo nyakit tente. Kadang-kadang kita yo hinya yang pah anak pah lain, yang pah belikan belikan. Golong tente yang god tu dia yo. Nah contoh tempoh kisah masa Nabi Allah Isa. Masa Nabi Allah Isa nak pasangan di Rolinju mendara baru yang baru mengawin. Baru 3 minggu lah mengawin godnya. Jadi baru 3 minggu mengawin kan tengah-tengah ikut tengah puik kan tengah bulan madu kita wayo. Yang bulan madu kan bulan mame. Hai madu mame. Ibuji kan bulan mame. Karena numpu mame ada dia. Dai pun ia kupi pet mame. Dia yang lo lera baru nama mame numpu mame kobra mame. Dai lun pi. Ada ijupinya dalam merah boleh berbuat tu. Nampak ijupai. Baik mayang, hai pernah pun mayang kayak jubi. Ada apa aja aja, apa jalan dia tu itulah yang bergerak dan luang dong. Nyai sudah yang gaya romantis itu. Nyai tepan ba. Ada api dia dari apa jalan, tamara baru yang mungkin saya boleh bisa melungkup dah baru. Ibu kaya baru bang itu mungkin saya boleh bisa ni untuk kulit sama ni. Yang terjauh boleh bisa tu kueh dong. Nanti dalam suruh-suruh nanti cukup dengan ini. Tapi mereka tidak kembali. Kita jangan ada baru yang mungkin dah boleh bisa. Mau pula bingkui ada baru lupa. Ibu kahir ada baru lupa. Ini mungkin dah boleh bisa lupa.
ada kejak mata dia orang itu. Nyantai katri. Ya, mantai bambang ke mamai. Maka bulan madu. Rupanya dia lintu mendera baru. Yang tengah makawin kau meninggai dera baru. Dia meninggai dera baru. Kling lintu nak piu-piu. Pak jerah nak wawo. Anak tua pun beruang. Nak lintu pak jerah. Tumai banyak kau pun gue kirama raya mabu. Kling. Jadi tu Nabi Isa lo kena yang hai. Puji kli babu buhan awo. Wahai Nabi Allah Isa. Kibah lu kli nyo dah baru lu ka meninggal. Baru 3 minggu ka mau kawin wala e mau belah tu tepo ka mau yang nan meninggal dah baru. Kita yang Nabi Isa lo putih lo ni. Nabi Allah Isa na mukjizat dia putih buru mati. Jiwa Nabi Isa na putih dia mi hanau debih bu mati lo. Nyambang hang rela. Rupanya geputek dengan Nabi Isa katanya. Mana salah baju Nabi Isa tua katanya ruh putek kubu samping. Apa bedang samping kubu kau. Jadi bab geputek dengan putek dalam baru rupanya yang udik kalintu lagi. Salah udik. Baik tu biar katiro ragam hitam kling labah itu biar pui lam hidung itu biar pui lam lenyum itu biar pui. Manyet mati kepi. Jadi lima nyet mata yang kepingin yang salah kemudian dalam Isa naik bawa bawa dia yang suruh muja. Asyhadu an la ilaha illallah Isa ruhullah. Muja barang dia muja yang kumati dalam dalam Isa maka rezeki manyetnya. Ya baru je mati pun dalam keadaan kafir udah dia salah kemudian itu main muja mati dalam keadaan Islamnya rezeki. Iku lah muda yang ada yang mau kasih tapi yang ada yang miron yang salah kemudian. Oh yang tahu si kubu terbaru ronyo belah nyawa lebih dah. Terkejut begini terbaru lo puno. Maka kebudayaan terbaru nya dari Nabi Allah Isa utip kembali terbaru cukup senang mulindo. Jadi sampulah tanoh-tanoh yang melabu pak tubuh terbaru puau rumah kini dengan harapan bahagia yang sempat tertunda akan bersambung kembali katanya. Rupanya malah luka lama berdarah kembali. Ternyata nanti kemudian darah barunya kan cewek awak ramai. Lim cewek itu perlu mengulau. Jadi merasa telah lintunya 7 hari 7 malam ibadah rupanya hanayum. Telah luar biasa. Rupanya tinggal duduk memang lebih kuat mati darah barunya puno. Daripada udik rupanya teudik belum nanti lagi nyawa sengsara. Duduk hanam kawin-kawin ini telah tetap. Maka menangkuh keputusan Allah kadang mati dalam barunya lebih hebat buatnya. Cuma itu yang pada fikir miruh kalau mati karena tengah-tengah masa bahagia mati. Tentang miruh mantan udik mantan berlanjut bahagianya. Padahal memang enak batas bahagia. Ada atas diri udik tetap hancur sih tu. Cuma itu yang anda ada buat menang keputusan Allah subhanahu wa ta'ala. Para hadirin hamba-hamba Allah yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ketanyo-ketanyo yang mantan lebih kesempatan hidup oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Marilah ketanyo manfaatkan waktu untuk melakukan ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena ketanyo manusia uronyo bahkan Allah berpegah innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam keadaan rugi. Mita cik-cik gerau tak mikir-mikir orangnya cik tok-tok rugo. Iban tok-tok rugo cik tak mikir orangnya 20 per jam si urus semalam kebi ya Allah. Mantung 20 per jam, mana lepas dulu. Hana lah dong 20 per jam tengok Hana. Sehari 20 per jam. Teman dalam 20 per jam ni dipegah di ilmuwan. Yang 8 jam manusia, yang manusia yang normal dipakai watel 8 jam ataupun 6 jam si urus semalam untuk es. Tentai tak jaga tiroh di malam dah tunjuk 8 jam. Nya 8 jam. Nyan nyan pi hana pala, nyan muka mu nyan dah dedeh ka tengok. Dah kala apa teh dah dedeh ka rubo. Ya, hana pala. Kecuali teta na tani nya jamaah rubo. Nya tak bedah bawai, nyan na pala tadi. Cuma ni 8 jam tiroh di malam gara bikini ni dia orang. 8 jamnya adalah sepertiga 24 jam. Sama dengan 8 jam tiro di malam tadi, naumu 60 tahun yang 20 tahun di tengok-tengok. Ya. 8 jam tiro di malam, 8 jamnya sepuluh 20 per jam. Berarti dia naumu 60 tahun
yang 20 tun dia dah dia pakai tu jenut. Yang tersisa 16 jam tu nyam tu dia dah orang pakai. Tapi buka dia. Tadi kopi dia. Tak pemain mana ni dia ada dia kopi hotel. Walaupun ada sembahyang jadi nya hanya seberapa api hotel dah pakai untuk sembahyang. Cuman memang model-model sembahyang yang lebih tadi untuk sana tadi mau menen tadi. Cuma 5 minit tak bawa hotel. Tiuro di malam 25 minit. Cuma dia tiuro di malam 25 minit. Di bulan 750 minit. Ya, pada itu 750 minit dan sang dari Bobja. 750 minitnya di kau roh sekarang. Wabdah dia di mau. Cuma dia di bulan di kau roh dalam ibadat. Mereka di tun, dia di bulan di kau roh, di tun 6 roh sekarang. Mereka di tun 6 roh. Si pelutut dua bulan lah. Cuma minau mu dekai bong pelutut. Budaya yang mager dua bulan lah. Ya, si pelutut tak kaya nak untuk ibadah. Dan pada diri manusia nak tubuh alaram dia Allah. Bak diri diri kita nyonyo nak pakai alaram dia Allah. Cuma alaram mana yang tu beda dengan alaram api. Tengah malam dah boleh alaramnya dia jaga tubuh. Tapi alaram bak tubuh manusia yang nak pakai oleh Allah tapi hanya itu. Putra alaram yang cukup dulu. Oh yang kamu lagi putihnya alaram. Tukang peringat yang nyawa masa ke Tuhan, nyawa karab dawa bak Allah. Ego yang kamu lagi dulu baru kenti tak kabuh pinyum nyawa pada kapaya ke pinyum. Yang alaram, tukang peringat. Tubuh yang merupakan cukup tegak, cukup sehat, leh tadu, jeh tak pedoh, tak teruk baju. Jino bagian leh tadu, imam ini berdoa pedoh. Payah masuk yang ledoh. Nyan alaram tukang peringat yang bahawa wate kasumpi. Maka itu alaram daripada Allah Subhanahu Wa Taala yang peringat kita nyo. Maka para hadirin hamba-hamba Allah yang dimuliakan oleh Allah. Maka dengan memperingati hari lahirnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita yo senantiasa melakukan sunnah-sunnah Rasulullah, termasuk doa-doa yang sering dibacakan oleh Rasulullah, kita yo amalkan. Karena mi Rasulullah kebaca doanya menandakan doa yang penting kita yo. Termasuk dalam doa Rasulullah, Allahumma inni a'udzubika min waladin yakunu alayya rabba. Biar batal dia ya Allah lun melindung badan dari anu yang ibu betul yang gigit keraja kepada lu. Yang berdoa Allah. Maka doa yang penting biar aku lirik tanya je. Pulang nyawa matai. Yang cukup payah untuk tadi generasi anu-anu dunia mudi kita yang ayah yang kurung halih yang mata bayangkan anu-anu ya karena bahkan kebegah dari Rasulullah bak tabuh mata dengan telahi yang umit han kekim dili te meninggai urung han kekim dili ya yang nama tak jadi informasi baju na motor pantau dia tu lagi ikut ya. Jadi motor aku guna petepi maka dia mungkin dengan motor pantau jadi kepada kau motor tolong bergeser ya. Ya jadi kepegah di Rasulullah tinggal bata bawah masa mungkin matanya keduk rumah nak ada permul lagi tengok. Telahir umit hantu kem beli. Teh melinggai urung hantu kem beli. Melinggai mak dia hantu kem beli. Nama tahan. Telahir ini biasa. Telahir ini cukup dengan cukup tak boleh-boleh. Cuma telahir nama tahan. Telahir ini susah. Teh tak ulah ini dia. Punya dia. Teh tak ulah yang karayuk dia hanya kebut. Yang karayuk dia orang makan tak ulah buku juga. Teh ubut juga dari tamar haban dah. Puji jawab yang hanya tunggu menang-menang. Puji tingkat-tingkat apa di ya. Ada tamu yang ganti buah boh dati ya. Cukup rayu harapan teh rayu ka di penjuri. Macam-macam tu macam ya. Jadi nama sate lah ya. Mungkin hantu kuit hantu kuit tu deh. Puji gete kan kau yang rayu hanya kemur teh lah ya. Yang nyoyor si
nyopo ku calon berdiri bilang nyopo ya tinggal makan nama salah yang dia ada teh meninggal urung handuk lili meninggal lupa itu nama sama mungkin nyopo masa kadu cuma dia yang hendak tadi yang hana ini tetap doa ayu benar ini ya para hadirin hamba hamba Allah yang telah satu doa Rasulullah berarti doa yang penting juga termasuk doa Rasulullah Allahumma inni a'udzu bika min zawjin tusayyibuni qabla al-masyib ya Allah lun melindung badron dari pasangan udib lun yang ipetuha lun sebelum mata duha ataupun ya Allah lun melindung badron dari pasangan udib lun yang ipeputih ulun sebelum mata putih ulun yang doa lebih penting nyawa mata ya pulau akhlak akhlak urina urina mempunyai kurang-kurang doa itu jadi doa yang cukup penting diajarkan di Rasulullah putra maksudnya Rasulullah itu melindung baik demi pasangan hudib yang ibu Tuhan katanya untuk belum mata doa tapi itu yang mihanap mah pasangan hudib sudah jauh disini awai lah ya yang kemah ya lagi orang dalam tamidah tapi mata saya ke mata lah ya yang kemah betapa banyak manusia-manusia le urung-urung yang hanapah kadang-kadang dalam rumah tangga yang kudroi baru puluh umur nyokah hihi tujuh puluh nah yang mana maka itu karena tidak jadi menanduh maka sering-sering kita yang berdoa bahwa Allah subhanahu wa ta'ala ya, dan doanya cukup penting kita yang berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala bersering-sering kita berdoa kepada Allah karena Allah semakin sering kita yang berdoa Allah semakin sayang kepada kita Allah semakin galak kepada kita yang sering kita yang berdoa beda antara manusia manusia yang sering dan lelaki manusia semakin gigi kita yang beda pikir kita yang sering dan lelaki katanya gigi memang menang sikap manusia bahkan diajarkan oleh Rasulullah cara agar kita nyong baik tepeh-tepeh ngon-ngon bergot tapi ya, baik tepeh-tepeh dengan cara kepegah oleh Rasulullah cara haji izhad bima fi aidin nas yuhid bukan nas zuhudlah kamu kepada harta manusia maka kamu akan disayangi oleh manusia. Jadi tenyong ye pulai sayang ni cara tapi be galak melake bacara. Temam ye ti buro nak melake diri. Kadang-kadang dia ya kayo dak upan pah balik rumah kau kalau ke balik rumah pang. Ya dia jauh ke pah balik ke tua boy ti dalam ibu ka boy ti dak ke mong dak bok. Dia jauh ke balik ime pabrik keliling yang balik ke tok pade kata ke bru di kampung. Yang dia jauh ke telefon hai na di rumah. Hana be kaya. Ilai bandar pada hai na mo. Jadi tetap degil. Jangankan sesuatu yang han sanggup ibi le manusia pun ada yang sanggup ibi tegeli telake tapi degil. Contoh boh limeng, kayang boh limeng tegalan boh limeng in boh di ujung mulai ujung cabung sampai bak uram kadang-kadang punoh boh. Teman yang boh limeng telake kan di uro ini tapi si leke di uro. Tetap degil. Saya punya hai boleh main dua boh, jiwet coy. Saya ada orang boleh main dua boh, jiwet. Yang kali itu tu. Yang saya lupa boleh main dua boh, ah coy. Nam dan saya uroh saya kah, ah coy bapa boleh mohon dulu. Ah tuan dia lagi ni, yang sistem manusia siapapun manusia banyak sering melakukannya tetap begini. Makanya baik tepeh tepeh nonon, baik harap dibayu dia dengan tayo bayu nonon. Ya, mulai. Maka eh no komentar. Lebih dan kudu orang tua lagi maaf. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sulthanik. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
Allahumma ahsin aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa azabil akhirah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannata wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma ighfir lana dhunubana wa dhunuba walidayna warhamhuma kama rabbayana saghira. ولجدنا ولجداتنا ولأستاذنا ولمشايخنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أحينا على رضائك يا الله وأمتنا بكلمة التوحيد لا إله إلا الله. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. ربنا تقبل منا دعاءنا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.